peluit panjang baru saja dibunyikan. Kick off babak pertama. Kali ini anak-anak Himaptika pendek saja. Firdaus di sini nomor punggung 10, Virga di sana. Masih Himaptika luar biasa. Nomor punggung 10, Himaptika menguasai bola pendek saja, nomor punggung 2 di sana. Masih terjadi perebutan bola. Oh, berbahaya sebuah tendangan keras tadi. Namun tendang angin kembali dan perang ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Putra Bugis C. Masih terjadi perebutan bola di sana. Kembali dan perang ke dalam. Nomor punggung 19 Himaptika saudara Adi sudah dilakukan. Ince Virga di sana melebar. Ada nomor punggung 2. Pendek saja Firdaus maksudnya. Salah pengertian tadi. Masih dari perebutan bola di sektor tengah lapangan. Ada nomor punggung 44 di sana, pemain dengan postur yang sangat berat ini. Berbahaya, Ince Virga di sana. Umpan tarik dia, nomor punggung 19 Adi. Salah pengertian Adi tadi, bola dikuasai sebelumnya. Oh, masih mampu. Tidak ingin kehilangan bola anak-anak Putra Bugis ini. Umpan pendek. Masih cukup bersabar mencari ruang kedua tim. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kembali lempar ke dalam untuk Putra Bugis. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 9 di sana. Dara Sam tadi. Masih Sam sama 8-9 Putra Bugis berbahaya. Mampu dipotong tadi. Kembali bola dikuasai Himaptika FC. Nomor punggung 19 di sana saudara Adi. Salah pengertian tadi. Ansar kembali ke nomor punggung 8 Aidin. Maksudnya memberikan umpan terobos. Mampu dibaca dengan baik. Kembali anak-anak Himaptika lewat kaki nomor punggung 10 bersama dengan nomor punggung umpan tuit berbahaya. Terlebih dahulu melakukan pelanggaran keras tadi. Indra nampaknya di sana. Indra jauh depan. Ince Virga sebuah salto tadi. Belum terarah nampaknya saudara-saudara. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Untuk Putra Bugis sudah lakukan nomor punggung 99. Saudara Ansar. Kembali. Ada nomor punggung 17. Jadi perebutan bola di sana. Masih Ince Virga terus membayang-bayangi. Luar biasa Ince Virga di sini. Umpan pendek saja. 1-2 yang sangat luar biasa berbahaya. Nomor punggung 10. Terlalu lama nomor punggung 10 tadi. Saudara Peter nampaknya. Peter di sana. Peter 1-2 sudah lakukan. Masih di heading tadi. Kembali serangan balik cepat Putra Bugis kali ini melebar ke sang kapten. Mampu dikejar kontor nomor punggung sang kapten. Berbahaya Rangga yang dituju. Masih ada nomor punggung 77 di sana. Tidak ada kawan yang dituju di sana. Nomor punggung 8 saudara Aidin. Ambil ancang-ancang Aidin. Sudah pun masih membentur tadi. Pasti terjadi kemelut. Kembali Putra Bugis. Nomor punggung 8 Ince Virga di sana. Ada Peter di sini terjatuh. Peter kembali tekanan. Kali ini Rangga Muslim nomor punggung 17-12. Masih Rangga Muslim berbahaya. Sebuah tendangan keras on target tadi. Lakukan Rangga Muslim. Pemain yang pernah memperkuat PS Sleman ini. Kini menjadi warna tersendiri. Memperkuat Putra Bugis. Ince Virga di sana. Umpan terobos maksudnya. Disapu saja.
Kali ini nomor punggung 7 Putra Bugis mencari kawan dia sangat baik melewati satu bulan berbahaya. Iya, kandangca saudara-saudara terlalu tidak kira Remo jangan. Nomor punggung 9 kurang berbahaya, tidak terkawal tadi. Dimatikan nomor punggung 44 saudara Amar. Main dengan kontur ini, namun memiliki gerakan yang sangat cepat. Amar berbahaya. Ini tiga Peter. Kontrol yang kurang cermat kali ini Rangga Muslim. Oh, mampu dibaca. Peter berbahaya, Peter. Masih Peter di sana. Roller punggung 10 berbahaya. Luar biasa. Penjaga gaung keluar dari sarangnya kembali. Gempuran kali ini. Sapu saja tadi. Serangan balik, nomor punggung 77 sendiri dia tidak diberikan ruang. Empat pemain belakang yang memiliki Himatika ini bekerja ekstra nampaknya mengawal nomor punggung 77 saudara Cardi tadi kembali gempuran kali ini. Lebih dekat dengan penjaga gawang nampaknya mudah saja tendangan gawang sudah dilakukan kontrol tadi. Kali ini anak-anak Putra Bugis lewat kaki nomor punggung 8, masih nomor punggung 8, tidak ada kawan di bayang-bayang. Mudah saja sang kapten, ia terlebih dahulu mengenai tangan dari sang kapten tadi. Saudara Ompu nampaknya yang dipercaya sebagai kapten Putra Bugis C ini, masih Putra Bugis. Rangga Muslim, lagi-lagi sebuah berikan kedua tim kali ini. Masih Ompu di sana melebar ke nomor punggung 9 Putra Bugis. Crossing datar, luar biasa. Sangat sigap, 3 kali on target yang dilepaskan Putra Bugis ini belum membuahkan hasil. Jadi duel bola udara Sam kali ini sang kapten yang dimiliki Putra Bugis. Salah pengertian Ince Dirga Hiwatika mencari ruang dia. Umpan datar terlalu lemah datangnya, mampu dibaca tadi. Kali ini Putra Bugis di sana heading ball berbahaya. Terjadi kemerut. Luar biasa. Penjaga gawang ini sambil ketawa ketiri saja, sangat menikmati nampaknya sang penjaga gawang dari Himatika ini. Luar biasa, cukup berpengalaman nampaknya dia. Kembali Himatika jauh ke depan, terlalu lama tadi. Kembali nomor 28 Putra Bugis, Aidin, Minal Aidin tadi. Bola dibiarkan begitu saja. Kembali lemparan ke dalam, Aidin di sana. Nomor punggung 9 yang dituju masih Aidin. Luar biasa maksudnya kerjasama, mampu dibaca kali ini. Mampu diamankan kembali saudara-saudara. Kandas lagi Ince Dirga kali ini. Mampu dibaca Rangga Muslim kali ini. Sendiri dia dibayang-bayangi oleh Peter. Masih Rangga Muslim. Luar biasa homeboy ini tadi berbahaya. Umpan tarik sang kapten kali ini. Oh, terlalu lemah. Serangan dari saudara nomor punggung 96 di sana. Kali ini melebar ke nomor punggung 2 Sadam Hussein. Masih Sadam. Oh, masih membentur tadi saudara. Tinggal di sana. Berbahaya. Sendiri. Dia masih terjadi perebutan bola nampaknya. Karena memiliki postur maksudnya. Salah pengertian tadi Aidin. Kembali Peter di sini. Ada nomor punggung 4 kerjasama 1-2. Lagi-lagi tidak ada kawan di sana. Aidin di sana. Uriha Bintang sama 1-2 dengan 8-9. Kandas lagi. Kali ini Peter. Amar, masih Amar. Tidak jelas. Berikan umpan kepada pemain lawan tadi.
Rangga Muslim kali ini masih Rangga, masih Putra Bugis Rangga. Jauh. Kali ini nomor punggung 4. Waduh, salah lagi. Terlebih dulu menyentangnya lagi. Bola rotor. Alai tidak kasut itu hoi. Tidak bayar. Nomor punggung 44 di sana saudara mencatatkan namanya di papan skor 1-0 untuk keunggulan Jiwa Optika. Ia sangat terkejut tadi serangan balik cepat dilakukan anak-anak Jiwa Optika. Akhirnya Amar nomor punggung 44 penyerang yang dimiliki Jiwa Optika ini mampu memecah kebuntuan. Untuk kali ini Putra Bugis, masih Putra Bugis saudara-saudara, nomor punggung 77 di sana tidak diberikan ruang. Ince Dirga berdiri dengan kokoh di sana, luar biasa serangan balik kali ini berbahaya. Terlalu keras bola-bola saja selesai keunggulan 1-0 untuk Hima Tika lewat gol tunggal dari saudara Amar nomor punggung 44. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada salah satu anggota DPRD kita, salam anggota DPRD provinsi dari Partai Gelora, Bang Farid Tolongudu, yang sudah memberikan kontribusi untuk kepanitiaan kita hari ini. Juga kita berterima kasih kepada Bang Evan Dimantika yang telah memberikan kontribusi juga untuk kegiatan bola mini cup tingkat Kabupaten Bima, Desa Bolo. Bima Tiga sampai mampu pemain kirang semangat tanda anak-anak Hima Tiga sudah lakukan. Sang kapten yang dituju di sana jauh ke depan, dua heading ball Ince. Salah, terlalu lama Ince tadi. Kembali Putra Bugis kali ini, Rangga Muslim di sana jauh ke depan, berbahaya terjadi kemelut. Luar biasa, terlalu sampai penjaga gawang dari Hima Tiga ini. Kontrol yang kurang cermat tadi, bola terlepas kembali anak-anak Hima Tiga. Kali ini nomor punggung 96 melebar Ince Dirga di sana. Ada Peter yang dituju, masih Peter Cruz di sana. Sebuah kontrol yang kurang cermat wasit. Pergantian pemain dari Hima Tiga, saudara Amar nomor punggung 44 keluar, masuk Man nomor punggung 89. Inilah dia sang pencetak gol kita, memiliki Hima Tiga. Harus ditarik keluar, diganti oleh saudara Imam Al-Ghazali nampaknya di sana, sang pemilik dari Hima Tiga ini. Sebuah tendangan yang masih lemah tadi, bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak Putra Bugis. Buah heading ball dari pemain yang tinggi jangkung yang dimiliki Putra Bugis nomor punggung 7 saudara Piken tadi. Masih terjadi peributan bola kali ini, serangan balik cepat. Penjaga gawang kudu di sini terlalu lama, mudah dirampas tadi Imam Al-Ghazali. Kali ini melebar ke nomor 96. Tidak ada ketenangan tadi, maksudnya yang berikan crossing. Masih tidak kehilangan bola anak-anak Putra Bugis, terjadi perebutan bola di sana. Satu saja tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam juga lakukan. Ada nomor punggung 8 di sana, Aidin. Umpan tarik Aidin. Nomor punggung 90 di sana, jauh ke depan saudara Hainudin tadi, mampu disundul kembali. Kali ini Ince Dirga mencoba mengejar pemain favorit yang dimiliki tadi yang lakukan Imam Al-Ghazali. Kembali serangan balik Putra Bugis saudara-saudara. Rangga kali ini, masih Rangga sendiri dia. Rangga, terlalu lama.
lagi-lagi mampu dipotong tadi, tidak ingin kehilangan bola anak-anak Putra Bugis. Ompu kali ini crossing datar saja dia. Sangat baik pressure yang dilakukan nomor punggung 21 saudara Indra tadi. 5-3 lemparan ke dalam kali ini. Ompu Putra Bugis masih ada. Aidin, luar biasa Aidin. Kembali umpan tarik nomor punggung 90 Hairudin di sini membantu serangan. Hairudin crossing datar di sana, mampu dibaca kembali, luar biasa. Iya, terlepas dia. Lagi-lagi tidak mudah melewati Ince Dirga ini. Aidin Putra Bugis kali ini terlalu lama Aidin. Berbahaya. Disapu saja tadi, terjadi duel bola udara. Masih tidak diberikan ruang tadi Bang Imam Al-Ghazali. Sudah dilakukan, siapa yang akan dituju? Di heading tadi oleh sang kapten Ompu kali ini Putra Bugis. Serangan balik, umpan tarik. Lagi-lagi sedikit pun tidak ada kawan yang menjemput bola di sana. Oh, masuknya nomor 9, umpan tarik Aidin. Kali ini kontrolan sangat luar biasa. Ompu Putra Bugis. Peter masih bermaya, luar biasa. Tepi saja, kontrol yang baik tadi. Kali ini Aidin. Peter Bugis, kontrol di sana. Kontrol dada tadi. Lagi-lagi kandas. Luar biasa, akhirnya memang harus dijatuhkan tadi gerakan cepat dari Indra. Mengambil ancang-ancang dia. Sudah lakukan salah, masih terjadi kemelut di sana. Ada center back tinggi jangkung. Kembali Putra Bugis lewat kaki nomor punggung 77. Berikan umpan kepada Rangga Muslim. Masih Rangga Muslim melebar di sana sendiri dia. Sebuah peluang emas tadi. Bola ke balik ke lapangan nomor punggung 7 Putra Bugis. Maksudnya ingin berikan umpan ke Ompu. Ada Ince Dirga di sana. Ia berbahaya. Ia Ghazali sendiri dia. Namun kurang ketenangan eksekusi dilakukan Imam Ghazali kali ini. Putra Bugis serangan balik nomor punggung 77. Nomor punggung 19 tadi melakukan pelanggaran untuk Putra Bugis. Saudara Rangga di sana. Sudah dilakukan serangan berbahaya. Masih terjadi kembali. Oh, sebuah sepakan keras tadi. Disapu saja tadi center back Putra Bugis. Kembali didapat kembali oleh anak-anak Imam Tika. Imam Al-Ghazali. Sebuah percobaan tadi. Inal Aidin di sini. Rangga Muslim di sana. Sama 1-2 Rangga kali ini. Putra Bugis pendek saja. Ompu sang kapten di sana. Disapu tadi. Berbahaya. Masih bola keuntungan di sana saudara-saudara. Pepeng di sana. Mampu di tepis tadi. Kembali Imam Al-Ghazali. Kembali Imam Al-Ghazali. Ternyata Imam Al-Ghazali salah melakukan lemparan. Bola kembali dikuasai sepenuhnya anak-anak Putra Bugis tadi. Kandas kembali 5-3 kali ini. Luar biasa.
sangat jelas tadi halau gerakan. Tendangan bebas sudah luar biasa tadi, penjaga gawang yang sangat baik mampu menepis. Wah, bola melor. Rangga Muslim nomor punggung 17 pendek saja ke nomor punggung 9. Masih duel bola udara di sana. Sam di sini, masih Sam. Pendek saja ke nomor punggung 7 Diken. Oh, mampu dipotong saja tadi. Umpan terobos. Kembali anak-anak putra Bugis, Sam. Kontrol lutut tadi. Ada Rangga di sini, masih Rangga. Rangga datar saja, Rangga mampu dibaca tadi. Luar biasa. Imam Tika menguasai bola. Umpan terobos. Terbayar sendiri dia. Mampu ditepis kembali oleh penjaga gawang tang. Luar biasa, sangat terang. Kembali lemparan ke dalam untuk Imam Tika. Open taruh panggul. Pepen yang dituju. Masih Pepen di sana sendiri dia di api dalam rombong 90. Lebar ke Imam Al-Ghazali, masih Imam. Terlepas Imam Al-Ghazali. Luar biasa lagi-lagi. Penjaga gawang tanggung Rian ini. Lari serangan balik terlalu lama. Saudara Rangga, Ince Dirga di sana, luar biasa Ince. Sebuah tendangan keras dari Ince tadi. Masih Imam Tika dengan bola permainan Kampiti, saudara-saudara. Mampu menembus tiga besar anak-anak Imam Tika ini. Kembali serangan balik nomor punggung 20. Oh, Sam kali ini terlalu terburu-buru Sam. Masih anak-anak Imam Tika, Pepen. Masih Pepen di sana, luar biasa Pepen. Melebar ke nomor punggung 2. Tidak ada kawan di sana, masih serangan bertubi-tubi. Kali ini nomor punggung 20, kontrol yang sangat baik. Saudara Ali tadi, Ogul maksudnya. Sangat sulit melewati Ince Dirga ini. Kembali Imam Al-Ghazali. Masih Imam, sang pemilik klub. Sangat santai anak-anak Imam Tika ini. Usir tetap tidur. Aidin, bola dikuasai sepenuhnya anak putra Bugis nomor punggung 7 di sana. Saudara Ansor berbahaya. Terlepas tadi saudara-saudara. Ince tinggal kali ini luar biasa. Ince melebar di sana. Pepen yang dituju, masih Pepen. Umpan dia di sana. Oh, sendiri dia berbahaya. Maksudnya ingin melakukan gocekan tadi. Serangan baru cepat, gerakan semua tenaga. Masih ompu di sana. Kontrol dada yang kurang sempurna dari saudara Aidin tadi. Kali ini nomor punggung 20 Imam Tika. Sebuah sundul yang sangat lemah. Aidin kerjasama dengan nomor punggung 99. Masih Aidin di sana. Lagi-lagi kandas. Kurun kali ini, tahu ke depan, salto saja, Ince Dirgen di sana, masih anak-anak putra Bugis, umpan pendek, dia luar biasa, bola terlebih dahulu, tangkap, rata-rata, loncatan kataknya sangat mudah menangkap bola. Kembali putra Bugis, terlalu lama dia tadi. Ince Dirga berbahaya, sebuah yang sangat matang. Subhanallah. Putra Bugis kali ini serangan berbahaya di sana. Betul ke mana? Masih Rangga. Bola.
Jakarta perasaan daya. Inca Dirga di sana Hima pikir sama dengan Imam Al Ghazali. Lemparan ke dalam nampaknya. Inca Dirga di sana mengambil lemparan. Ada Pepen di sini, masih Pepen di sana. Luar biasa, luar dengan kerap hijau. Naik, bater bater, lucer bola, lucer bola, lucer bola. Ayo lari. Ya. Ufira. Empu di sana. Ultra Bugis masih nomor 7 kali ini. Kandas lagi. Luar biasa. Akhirnya. Babak kedua telah berakhir 1-0 untuk kemenangan Hima Pika lewat gol tunggal saudara Amar tadi nomor punggung 44. Ya, terima kasih kepada kedua grup yang bertanding di partai kedua hari ini. Saya ucapkan kembali putra Bugis.